Saudara Ketua KPK Firly Bahuri menanggapi soal penggeledahan dan pemeriksaan dirinya ke Dewan Pengawas KPK. Firly bilang akan mengikuti segala prosedur yang ada. Ketua KPK Firly Bahuri membantah rumah di Jalan Kertanegara yang digeledah polisi adalah miliknya. Firly menyatakan rumah itu sebagai tempat pertemuan antar pejabat di luar kedinasan. Selain di Polda Metro Jaya, Firly juga mengaku akan mengikuti prosedur etik yang tengah berjalan di Dewan Pengawas KPK. Di Bekasi, terkait temuan barang bukti elektronik. Penjelasan semuanya sudah. Katanya di Kertanegara itu buat lobby-lobby yang orang termasuk kan Malaysia ya? Tidak ada. Itu hanya tempat istirahat kalau saya ada di Jakarta. Itu berarti nyawa ya Pak? Pak, nanti Dewas akan manggil lagi, akan hadir Pak? Kenapa? Dewas nanti? Kita ikuti semua prosedurnya ya. Oke, terima kasih Pak.